Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sambung balik syarah kitab tauhid kita. Hari ini kita nak bincang tentang bayanu syai'in min anwa'is sihir. Penjelasan dari sebahagian jenis-jenis sihir dah, macam-macam jenis sihir dah. Jadi kita Syekh Muhammad Abdul Wahab lah menjelaskan bab ini, bukanlah maksud dia untuk menjelaskan bahawa nas-nas berkaitan dengan sihir bukan hanya datang membahas tentang kategori jenis sihir secara syar'i, iaitu sihir yang sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya lah, bahawa pelaku sihir itu melakukan perbuatan syirik akbar serta merutak, dan hukumnya adalah dibunuh dengan cara dipenggal, dikerat tekuk dia lah. Akan tapi ada juga hal-hal yang disebut dengan sihir, namun hukumnya tidaklah seperti hukum sihir hak asal tadi. Kita kata syirik lah. Melainkan sihirnya masuk dalam kategori sihir secara bahasa saja, tapi bukanlah sihir syirik. Sihir secara bahasa maksudnya, sebab yang samar, ia namun mampu mempengaruhi hati seorang. Ia boleh mempengaruhi hati seorang itu, ia panggil macam sihir dah lah. Macam syair, lah, lagu ke apa, ia boleh menjentuk hati manusia tu, ia kira sihir lah. Oleh kerananya dari sini kita katakan bahawa sihir boleh bermakna syar'i, iaitu seorang yang melakukan syirik akbar dengan bantuan syaitan, dan hukumnya adalah murtad dan dibunuh. Itu hak di segi syar'i lah, di segi syarak dia. Bukan di segi bahasa dia. Solat di segi bahasa lain lah. Jadi ada di segi bahasa lain, di segi syar'i lain. Jadi kita bincang sebelum ni, sihir di segi syar'i. Sehingga minta ia syirik akbar kerana ia minta bantuan syaitan, ia puja syaitan, ikut arah syaitan, hukumnya murtad dan dibunuh. Dan ada pula sihir secara bahasa saja, namun tidaklah sampai kepada darjat syirik akbar. Imam Ahmad berkata, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Auf an Hayyan, haddatsani Qatnu bin Qabisah an abihi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'iyafata mattarqa wattiyarata minal jibti. Qala Auf, al-'iyafatu zajru at-tayr wattarqu al-khattu yakhattu fil ardi wal jibtu, qala al-Hasan innahu syaitan. Telah mengkhabar kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Auf, dari Hayyan bin Al-Ala', dari Qatan bin Qabisah, dari bapaknya Qabisah, bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iyafah, tarq dan tiarah adalah termasuk al-jibt. Auf bin Abi Jamilah berkata, al-iyafah adalah menerbangkan burung, ia terbang burung, dan at-tarq adalah membuat garis-garis di bumi, di tanah. Jadi al-iyafah terbang burung, at-tarq dia buat garisnya di bumi. Al-jibt adalah sebagaimana perkataan Al-Hasan Basri, itu adalah syaitan. Jib-jib ni maksudnya syaitan mengikut Hasan Basri. Hadirul Ahmad, jadi ini muksan yang perlu isnaknya jahit. Dalam sebahagian manuskripnya kitab tauhidnya, teks nyemburnya qala al-Hasan ranatu syaitan. Berkata al-Hasan, al-jib tu adalah suara syaitan. Akan tapi para ulama menjelaskan bahawa dalam kalimah di atas terdapat salah penulisan lah, salah jatuh, salah cetak, salah tulis lah. Sehingga penulisan yang benar adalah qala al-Hasan innahu syaitan. Berkata al-Hasan al-jib adalah syaitan. Jadi hok ni pentinglah ulama pentahqiq. Oleh sebab itu zaman moden ni kita kena beli kitab-kitab intahqiq. Masa ulama-ulama tahqiq ni biasa cek berapa manuskrip, dan dia akan beri nota tambah kalau ada kesilapan lah. Kadang-kadang ulama besar Al-Quran pun salah lah, tak tahu dia salah tulis ke penyalin kitab dia yang kedua itu salah tulis lah. Jadi manusia ada silap salah, jadi kita kena cek lah. Bukan kita menghinakan dia, kita betul lah. Lafaz inilah terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dinukil oleh Ibn Qasir dan tafsirnya, iaitu innahu syaitan. Bukan ranahu syaitan. Hadirah Abu Daud 3910. Bukan satu dah. Tafsir Ibn Qasir jilid 2 muka 204. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibn Hibban dalam sahihnya, dan dengan hanya menyebutkan lafaz hadis dari Qabisah tanpa menyebutkan tafsirannya. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ketiga perkara, iaitu al-iyafah, at-tiyarah dan at-tarq. Semuanya termasuk dalam perkara-perkara sihir al-jibt. Al-iyafah maknanya adalah meninggalkan. Al-iyafah ni maksud meninggalkan. Maksudnya adalah orang-orang dahulu menerbangkan burung tertentu untuk menentukan jadi tidaknya sebuah perjalanan.
dan dia tilik nasib lah, tilik nasib dengan buruk lah. Ya, Yafah ya meninggalkan buruk lah. Meninggal ke perbatin. Kalau mereka melihat burung terbang kiri, maka mereka tidak melanjutkan perjalanan. Dan jika burung tersebut terbang ke sebelah kanan, maka mereka akan melanjutkan perjalanan. Dah, tilik nasib lah. Ada pun tiaruh adalah mengaitkan nasib sial dengan burung. Terbang ke burung tadi lah. Angka atau pahari atau waktu tertentu lah. Boleh prefer ke, boleh safar sial ke, mandi safar ke, takut sial ke. Semua tu tiaruh lah. Sial dah. Oleh kerana dari sini, Al-Iyafah asalnya sama dengan tiaruh. Sama lah. Cuma tiaruh ni khusus untuk burung. Tiaruh ni banyak lagi lah. Al-Iyafah tu burung. Dan sabda Nabi SAW, At-tiaruh tu syirik. Tiaruh ni ramah nasib dengan burung ni syirik ni. Hadis riwayat Abu Daud 3910. Para ulama menjelaskan bahawa perbezaan antara iyafah dan tiaruh adalah tiaruh lebih umum dan iyafah adalah perkara yang termasuk dalam tiaruh. Nama khusus berkaitan dengan masalah burung saja. Tak kala Nabi SAW mengatakan bahawa tiaruh dan iyafah termasuk dalam sihir, bukan menunjukkan bahawa hal ini syirik akbar. Tidak semua syirik ada orang kata syirik. Dia kata syirik akbar lah tu dah. Dia tidak sampai syirik akbar dah. Kalau tak sempur je setel, tak sempur setel, tak sempur parbrahan, tak sampai lagi dah. Tapi syirik-syirik ni akan bawa kepada situ dah. Begitu juga tangkar. Kita kata tangkar syirik dan kain kongkar syirik kalau benda yang gaib, benda yang berkaitan dengan perkara zahirnya tidak ada sunnatullah. Sebab sistem sebab musabab biasa dah. Jadi dia kira syirik tangkar lah. Tapi tidaklah syirik besar tu. Pakai tangkap jadi kapir besar lah dia. Tidak dah. Pakai simbol capa ke nak elok bala atau pakai kokar tu syirik besar tak. Kecuali lah dia kata dia tak ada kait dengan kuasa Allah. Pok-pok tu pun kata dengan izin Allah. Tak kau dah. Pakai selipar ni. Simbol capa ni. Jadi mudah beranak lah. Jin lagi lah setel lagi ke apa dah. Ataupun kain kokar tak. Jin setel iblis. Ataupun sihir lagi lah dah. Ada. Jadi tangkar dia kata dengan izin Allah, buruh dengan izin Allah tak jadi kapir besar. Tapi kata tak ada kaitan kuasa Allah jadi kapir besar lah. Jari lah gitu dah. Jadi syirik kecil pun bahaya lah. Dia masuk dalam syirik kecil lagi. Akan tapi disebut oleh Nabi bahawa kedua ini termasuk dalam sihir. Jadi nama nasib pun macam sihir. Kerana sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahawa sihir secara bahasa itu mempengaruhi hati dengan sebab-sebab yang sama. Terbangnya burung ke arah tertentu yang diertikan dengan hal-hal tertentu. Angka-angka tertentu. Dah. Ni orang panggil wafak, wifak dah. Nombor-nombor 7, 4, 6, 8 ke apa dah. Bebuh kat apa? Motor lah ke apa dah. 4, 7, 8 ke apa tengok. Jadi, angka-angka tu dia panggil wafak dah. Juga dikaitkan dengan hal tertentu atau yang lainnya. Ini menunjukkan bahawa ada pengaruh dalam hati secara sama, secara tidak jelas. Nah. Sehingga Nabi mengatakan bahawa ini sama saja dengan sihir. Namun bukan termasuk syirik akbar. Sebagaimana telah jelaskan pada bab sebelumnya. Jadi tak mestinya syirik besar. Kita lagi ni nak syirik-syirik kecil pun tak sampai kapi lagi pun. Kena lagi takut dia melarat ni. Jadi dia semakin lemah, semakin ditipu syaitan lah. At-tarq adalah cara tertentu yang digunakan oleh tukar ramah dengan menggaris-garis-garis tertentu di tanah. Ini cara ramah nasi guna garis tu. Kemudian dihapus-hapus sehingga tersisa berapa garisan saja. Kemudian diramal dengan garis yang tersisa tersebut. Siapa-siapa-siapa. Peninggal garis yang ada tu. Oh, ramal. Garis-garis yang tersisa tersebut kemudian diertikan oleh tukar ramal dengan erti-erti tertentu. At-tarq ini juga termasuk sihir secara bahasa. Kerana mengaitkan antara hal-hal yang gaib dengan garis-garis tertentu. Hingga memberikan pengaruh dalam hati ramal. Tidak nasib lah. Dan orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib maka sungguhnya dia kafir kepada Allah. Begitu juga setengah orang yang motivasi guna tarikh lahir . Begitu juga guna tapak tangan . Lepas tu . Kalau berdasarkan kajian dia kena wajak ni kajian secara umum tidak muktamad . Dia kena wajak gitu. Kalau dan benda ni tak molek juga . Kadang-kadang belawak ya, nama gue kaji setahun mana sibuk ke setahun mana tepat . Kalau dia tanpa kajian lagi tak boleh cair . Kalau dia berdasarkan kajian kita cair setekadar kajian tu lah. Dan sepatutnya kena wayak berapa ratus tepat tidak ni. Kalau wayak umum gitu, kita tu kata-kata orang kapur tak tahu lah kajian sebenarnya. Dia boleh jadi syirik juga benda yang tidak nasib juga. Yang boleh jadi serupa dengan ni. Walaupun ada setengah kata aduk lama kadang kita
tapak tangan mesti dah ada dekat kitab jadi wan. Cara nak kenal nasib tilik nasib berdasar kat tapak tangan. Semua tu tetap syirik walaupun tok guru besar setara mana pun. Kan dia melibatkan tilik nasib yang tidak ada kaitan dengan zahir dah. Dia sebab ikat ni meraih. Benda yang kait meraih pun tak boleh. Kajian setara mana pun, dia kena rayak setara mana. Tu pun keyakinan dia sekadar kajian, dia ada persentif dia. Kalau tak ada sebut persentif, tu tak boleh. Dia jadi tilik nasib. Serupa dengan tilik nasib bulan sapa, bulan perempuan putih, bulan sapa dari orang Arab. Nah. Di sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, "Mani ketabasa syu'bata minan nujumi, faqadi ketabasa syu'bata minan syuhat. Zada ma zada." Para siapa yang mempelajari sebahagian dari ilmu bintang, maka sungguhnya itulah mempelajari sebahagian dari ilmu sahih. Semakin dia belajar ilmu perbintangan, maka semakin dia mendalami ilmu sahih. Hadirat Abu Daud 3905, hadirat Ibn Majah 3708, hadirat Ahmad 1107, 1311, isnadnya sahih. Yang penting ni isnad sahih. Jadi orang belajar nujum dah, ilmu perbintangan dah, bukan astrologi dah, bukan astronomi dah. Belajar astrologi ni, dia ada cara kau tilik nasib lah. Bulan ni dah. Ada setengah ni marah menang kau. Kau Nabi dah. Hina rotin, ditinggal anak. Nabi kita apa gua. Kirak lah. Masa selalu Nabi jadi Nabi lagi, terima kasih baru, kita apa tinggal anak bini ni. Macam tak boleh kata. Ni mengkhianat pada mana tak. Gapa ada setengah tu lah. Dia tiba-tiba dia, waktu Will Smith ni. Will Smith ni, ada bitek gapa dari serupa dengan tarikh lahir dia boleh berapa dah. Dia kata patutlah ada nasi sama. Tu cair ke nasi tu khurafat dan syiriklah dah, syirik. Sebab dia perbintangan sahih dah sahih. Nujum tu dah ada pakar serba besar setengah mana pun dia kata ada kaitan bintang ni dengan alam ni. Maka dia beriman dengan bintang tu lah walaupun dia pakar serba yang mengaku dia ahli sunnah. Mau kau habis setengah mana pun dia tak boleh pakar dah. Asal benda tu tidak kaitan dengan siapa-siapa. Yang benda tu kait dengan Nabi lagi ada. Sebab perbintangan ni ia kait dengan ilmu sahih. Tahu putih dulu kaji zaman tanda dunia ni, kaji bintang tu. Dan dengan cuba meramah dah, dia buat keedah meramah berdasarkan bintang-bintang. Kalau kita ada kata bintang tu ada pengaruh kepada Allah, maka kita percaya pada sebagaimana Yahudi orang ini nani dulu. Dan maka kita telah ada ilmu sahih lah, ilmu syirik lah dah. Semakin dia belajar ilmu bintang atau melibatkan melibatkan meramah-ramah ni lah. Maka semakin dia mendalami ilmu sihir lah. Ilmu perbintangan nujum ni tak? Astrologi dia bukan astronomi ni. Astronomi kaji bintang bukan nak ramah. Sekadar nak tahu, nak sekumpul rasa hebat ni. Luas setah mana, comel setah mana, nak tahu dah. Putara setah mana, laju setah mana, pergerakan dia dah. Lepas tu ilmu astronomi tak apa dah. Tu merasai kebesaran. Masalahnya ilmu perbintangan astrologi ni lah. Untuk ramah nasib lah. Oh ni syirik lah. Oh ni ada sihir lah. Ilmu perbintangan terbagi menjadi dua, iaitu ilmu taksir, iaitu ilmu pengaruh. Bererti pengaruh ilmu taksir. Yang kedua ilmu taisir, iaitu berini ilmu untuk tujuan arah. Ilmu taisir, ilmu taksir bukan taisir, taksir sara. Itu perjalanan lah. Ilmu tujuan arah perjalanan lah. Taksir lah. Berkaitan ilmu perbintangan dengan ilmu tasyir adalah hal yang dibolehkan sebagai firman Allah, wa 'alamatin bin najmihum yahtadun. Dan dia ciptakan, Allah SWT ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan bintang, penunjuk jalan mana arah utara, selatan ke apa berdasarkan kedudukan bintang. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapatkan petunjuk surah An-Nahl ayat 16. Dengan bintang tu nampak tahulah ni arah mana-mana dah. Jadi tu tak apa ni. Tu dipanggil ilmu tasyir. Tasyir melihat bintang untuk boleh melihat arah tertentu atau untuk mengetahui musim. Musim mana-mana yang kadang-kadang berubah kedudukan bintang tu tahu. Oh, kalau bintang ni tubik, ni maksudnya boleh gini, boleh gini, musim-musim ni lah. Maka hal ini adalah hal diperbolehkan. Akan tetapi ilmu at-tasyir, ilmu hak melibatkan yang kata pengaruhnya. Kait dengan nasib, apalah nasib pengaruhnya. Maka itulah kesyirikan dan tidak diperbolehkan. Istilahnya astrologi dia, astrologi dia. Ada orang-orang yang melibatkan apa motivator ni guna ilmu at-taksir. Tarikh lahir lah dia. Dulu boleh bila berapa dah. Tu kita ni kalau belajar bahagian apa
motivator pun, janganlah kita ikut bulat operator dia. Ada, sebenarnya ada unsur-unsur dia guna unsur-unsur gitulah, unsur-unsur ramah-ramah dia. Ilmu taksir terbagi menjadi dua. Pertama adalah menjadikan gerakan bintang berkumpul dan terpisahnya bintang sebagai dalil tentang masa depan dan hal-hal yang kait. Boleh berapa dia. Boleh ni tubik bintang ni dah. Maksudnya gugusai bintang ni nampak macam monyet, skorpion kau apa dah. Kita dah. Jadi benda-benda tu kata maksudnya gini ramah dah. Maka itu perbintangnya haralah dah. Kedua adalah meyakini bahawa benda-benda langit tertentu berserta gerakannya mempengaruhi kejadian-kejadian di alam semesta sapak bumi itu ada kaitan kata dah. Kedua hal ini adalah syirik dan tidak boleh. Haram. Nah, serta perkara inilah dimaksudkan oleh Nabi sebagai syirik secara bahasa. Hanya saja hal ini termasuk ilmu perdukunan eh. Dukun untuk bomo lah. Tak boleh pakai sebab apa dah. Panggil ustaz pun. Untuk caya benda gini. Buku-buku dia dah. Tak ada mulut ke apa tu. Semua tu tak kira tak boleh, tak boleh pakai dah. Bukan semata-mata buku tak wadi ya. Kita boleh pakai belakang. Tak wadi setengah mana pun. Kena ikut. Ikut as-sunnah ni. Oleh kerananya hadis-hadis yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan lebat ini kebanyakan adalah macam-macam sahih, jenis-jenis sahih dari segi bahasa saja dan bukan secara istilah. Sebagaimana ini telah dibahas pada bab sebelumnya. Ya. Ya, tak sapa tahap kapi. Ya. Syirik kecil lagi. Dan dari Imam Nasa'i juga meriwayatkan dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiallahu bahawa Nabi SAW bersabda, Man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqada sahara wa man sahara faqada asyraka wa man ta'allaka sya'an fa'ukila ilaih. Para siapa yang mengikat buhu-buhu. Tali-tali kogap rambut-rambut dah. Kemudian meniupkannya dah. Sungguh ia telah berbuat sihir dah. Tiup gap-gap okey sihir dah. Karuk tak karuk dah. Dan para siapa melakukan sihir maka sungguh ia telah berbuat syirik dah. Dan para siapa yang menggantungkan sesuatu maka ia akan diserahkan kepadanya dah. Digantungkan di kokar dah. Dengan izin Allah bubuh dengan izin Allah tak mau ni dah. Tapi kan lagi jambil takut. Tak pecah sikit pun takut dah. Bukan bergantung dengan Allah tu, bergantung dengan tangkal tu lah. Lalu pun dia sebut dengan izin Allah. Benda tu tak boleh lah. Sebab kita bergantung dengan benda dah. Kita rayak lah, kita kata dengan izin Allah. Tapi tak ingat tu yang mana. Dia ingat ke tangkal tu tak. Tangkal tu dia jaga dah. Soalnya gitu lah tak. Adil An-Nasai. Dia tu je masalah tu. Kalau dia betul-betul ingat pada Allah, dia tak, rasa tak perlu pada tangkal ni lah. Pada sebut bismillahirrahmanirrahim. Dia takkan sungguh. Dia ingat tu. Dia tak nampak ke bagai-bagai ke benda-benda. Sebagai perantara. Dia tak beratur. Macam kita sebut sebelum ni lah. Tak wali ke apa dah. Dia anggap tu kecil kan. Dia berasa tu jauh. Tak dengar pekuk ni. Dia berasa tu hand. Peraja bodoh. Peraja kita dah tak dengar. Kalau tak guna menteri ke apa. Dia jadi gitu dah. Kalau kita bergantung dengan Allah sungguh, kita akan terus direct dengan Allah. Tak perlu bergantung dengan makhluk perantara-perantara lain untuk jaga diri kita. Dah. Hadis ini secara sanad diriwayatkan oleh Abad bin Masrah dari Al-Hasan Basri dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu dari Nabi SAW, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang apakah hadis ini hasan ataupun tidak. Dah. Pada hadis ini ada dua permasalahan. Permasalahan pertama adalah apakah Al-Hasan Basri mendengar hadis dari Abu Hurairah. Dia bicara, ulama hadis bicara panjang lah. Atau kata mursal Hasan Basri ada setengah katakan reh seperti angin ke gapo kerana ada kata Hasan Basri ni tak jumpa mana dah. Ada orang pertahan jumpa ni. Ada juga ada syekh kata dah Hasan Basri memang betul jumpa ni Abu Hurairah. Para ulama khilaf akan hal itu meskipun Al-Hasan adalah tabi'in dan Abu Hurairah adalah sahabat, tidak semua tabi'in menimba ilmu dan mendengar hadis langsung dari para sahabat. Dia takut ada orang tengah antara Hasan Basri dengan Abu Hurairah. Hak lemah dah. Itu masalahnya. Masalah apakah Al-Hasan bertemu Abu Hurairah, bertemu dan mendengar hadis darinya? Yang dirajihkan oleh para ulama adalah Al-Hasan Basri tidak bertemu dengan Abu Hurairah. Itu kebanyakan. Maka dari sisi sini, status hadis tersebut menjadi mengkotik terputus sehingga hadis ini menjadi da'if. Ada istilah mursa, kegapa mursa. Hasan Basri ini lemah ni tak? Sebab dia kadang-kadang ada tengahnya lemah antara Hasan Basri dengan Abu Hurairah. Dan permasalahan kedua adalah para ulama khilaf. Apakah Abad bin Masrah da'if atau tidak pula? Ada seorang lagi menyakit perawi dia. Kerana dua permasalahan dari sisi sanad, maka para ulama masih khilaf. Sehingga ada sebahagian yang menghasankan hadis tersebut dan ada pula yang menda'ifkan hadis tersebut. Adapun dari sisi matan isi hadisnya, maka maknanya Allah benar disokong oleh banyak hadis-hadis lain. Kerana barang siapa yang membuat simpul-simpul sanad, kemudian meniupkan dengan nafas sedikit semburan air liur disertai dengan mantra-mantra tertentu, maka ia seperti ini adalah sahih dan secara makna benar. Oleh kerananya Allah Azza wa Jalla berfirman tentang para penyihir dengan mengatakan,
Qul a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab, min syarri nafatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhu-buhu tali, dan dari kejahatan pendeki bila ia dengki. Surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Jadi firman Allah Azza wa Jalla ini menunjukkan bahawa makna hadis ini benar. Maka barang siapa yang membuat buhu-buhu lalu kemudian dia tiup dengan nafas, maka dia telah melakukan sihir, dan barang siapa melakukan sihir maka dia telah berbuat syirik. Kemudian kalimat akhir dari hadis ini menyebutkan, dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka ia akan diserah kepadanya. Tangkanya, jimat tangkal. Maka orang yang menggunakan jimat atau tangkal akan dibuat dia meninggalkan Allah Azza wa Jalla dan bertawakal pada benda atau jimat tersebut walaupun disebut dengan izin Allah. Tapi hati perut dia ingat sikit-sikit ya Tuhan. Dia banyak ingatnya ketangkal dia. Nak pecah kita tambah petaku dah. Oleh kerana orang yang penting paling bahagia adalah yang bertauhid kepada Allah. Kerana ke mana pun dia pergi, dia akan bertawakal penuh kepada Allah SWT. Akan tetapi ketika seorang telah bertawakal pada selain Allah, bagi koka aku, oh sebeh gapo orang. Misalnya bertawakal pada dirinya sendiri, terlalu yakin diri, maka sungguh dia telah bertawakal pada hal-hal yang lemah. Oleh kerana Nabi SAW bersabda, wala takilni ila nafsi tarfat ain, dan janganlah serahkan diriku padaku sendiri sekalipun sekejap mata tanpa mendapatkan pertolongan dari mudah. Hadirat nasi dan senang kurang. No, jawabnya kita takut Allah tak jaga kita. Nah, suruh Allah jaga kita. Nah. Sesungguhnya diri kita ini lemah. Maka tidak boleh bersandar pada diri kita sendiri. Kita hanya boleh percaya diri kepada diri kita ketika kita yakin bahawa di belakang kita ada Allah dan bantuan daripada Allah. Akan tetapi jika seorang percaya diri kerana kemampuan diri sendirinya saja dan lupa kepada Allah, maka dia akan binasa. Betapa banyak orang percaya diri terhadap dirinya sendiri, akhirnya dia terkena musibah akibat kepercayaan dirinya terhadap dirinya sendiri. Maka dari itu, kalau seorang tidak boleh bertawakal pada dirinya sendiri, maka bagaimana lagi jika bertawakal dengan jimat-jimat, dengan tangkal-tangkal, dengan segala bentuknya yang merupakan benda mati? Ketahuilah bahawa seorang yang menggunakan hal yang semacam ini, maka akan membuat orang tersebut bertawakal bergantung pada jimat, pada tangkal, pada kayu kokak, pada simbol capar apa yang dia gunakan. Makna sihir dalam hadis ini termasuk dalam sihir istilah ataupun sihir secara syar'i. Setelah barang siapa yang melakukannya, maka dia murtad dari Islam jika dia gatuh teguh. Nah dah, teringat Tuhan langsung. Ataupun tanpa sebut izin Allah. Dan tegakkan hukum had baginya, itu dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Nah. Adapun pada hadis-hadis sebelumnya, yang macam-macam sihir yang lainnya yang disebutkan, bukanlah termasuk sihir secara syar'i, melainkan sihir secara bahasa. Tadi ada sihir had. Jadi, ni kapi kalau dia kata, tiup pada gapo hatu-hatu, gapo ikatan rambut, gapo dah. Ikatan benda tertentu, maka buhu-buhu tu biasa kaitan dengan sihir, maka orang ni boleh jadi, boleh kat kepala dia kata, pasalnya makna cepu jojing lah dah. Adapun pada hadis-hadis yang sebelumnya, macam-macam sihir lain tu, bukanlah termasuk sihir secara syar'i yang kata macam hak kapir dia. Tapi itu sihir di segi syirik lain lah, syirik tangkal, gapo tak sapa, tak hak kapir lagi dah. Dan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la unabbi'ukum mal bal'adhu hiya an-namimatu al-qalatu bainan nas. Maukah kamu aku beritahukan apakah itu al-adhu dah? Al-adhu ialah perbuatan mengadu domba, iaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara orang-orang. Hiya an-namimah al-qalatu bainan nas. Menghasut orang-orang ya. Hadis Muslim 2006 hadis Ahmad. Gitulah dah. Ini adalah antara metod ataupun cara ataupun kaedah Nabi SAW dalam mengajarkan para sahabatnya, iaitu Nabi bertanya kepada para sahabat dahulu agar para sahabat itu serius. Take attention dah, ambil perhatian ketika mendengarkan kata-kata Nabi dah. Nabi tanya tu supaya ambil tarik, macam kita mengajar pedagogi lah, kita banyak nanya budak dah. Kita banyak gerak, banyak soal, sebarulah dia tidak nera dah. Kenapa namimah dikatakan sahih? Dah, nak mengupak ni hak pelagor kan dah. Namimah dikatakan sahih kerana dua sebab. Sebab yang pertama adalah namimah boleh memberikan pengaruh pada hati seseorang dengan sebab yang sama-sama hasutan dah. Sebagaimana pengertian sahih secara bahasa. Sebab yang kedua adalah namimah ni, lagu orang ni nak ngupak lagu orang ni, boleh memisahkan antara dua orang yang saling cinta mencintai. Yang ini merupakan dampak kesan yang ditimbulkan oleh sahih dah. Kalau kita sahih pisah laki bini setengah dah. Begitu juga namimah ni, pelaga orang ni sihir juga ni, pelaga, pesah. Laki bini pun pisah, anak beranak boleh balas ni.
Kawan-kawan boleh balas tak? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَيْتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Maka mereka pelajari dari kedua malaikat itu sihir yang mereka dapat menceraikan, memisahkan antara seorang suami dengan isterinya. Surah Al-Baqarah ayat 102. Maka demikian pula namimah, dia boleh memisahkan seorang dari temannya, memisahkan seorang guru dari muridnya, boleh memisahkan seorang suami dari isterinya atau sebaliknya. Ha, dah. Kih pelaga kan dah. Kih mengopak pelaga kan dah. Boleh memisahkan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, dan boleh membuatkan satu orang bertengkar dengan orang lainnya. Ha, boleh siapa perai kan? Dengan sebab seorang yang menukil berita namun menimbulkan persian menyebabkan dia ambil berita tersekerat dah. Menyebab kau sokoh ni baloh pula, tuduh ni dia pilih apa. Sebenarnya maklumat tidak lengkap. Inilah disebut dengan Al-Adhul. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari seorang salaf yang bernama Yahya bin Abi Katsir. Dia berkata, Yufsidun namamu fi sa'atin ma la yufsidus sahiru fi syahrin. Tukar namimah. Lagu orang ni. Boleh menimbulkan kerosakan dalam waktu yang sekejap yang belum tentu boleh dilakukan oleh penyihir dalam sebulan. Penyihir yang guna jin iblis ni pelambat. Tapi orang yang mulut paja, mulut hak jenis. Pelaga orang ni, oh siapa balah, siapa perai ni orang ni. Siapa fitnah. Siapa balah lah. Oleh kerana pengaruh yang timbulkan dari namimah sangatlah luar biasa, maka dari itu namimah dikatakan sihir dengan dua sebab. Iaitu kerana boleh mempengaruhi hati secara sama. Dan boleh memisahkan orang yang saling cinta mencintai, sebagaimana sihir juga boleh mempengaruhi pada hati secara sama, dan boleh memisahkan orang yang saling mencintai. Al-Adhu secara bahasa artinya adalah dusta. Lalu mengapa Nabi SAW menafsirkan namimah dengan Al-Adhu? Para ulama mengatakan bahawa alasannya adalah kerana pelaku namimah terkadang sering menampakkan beritanya dengan kedustaan untuk membuat salah satu di antara dua orang atau kelompok itu terhasut. Adapun kedustaan tersebut dilakukan boleh dengan dua cara. Yang berita ditambah-tambahkan dan cara lain adalah penyampaiannya yang provokatif untuk menimbulkan pertikaian. Oleh kerananya dari sini namimah merupakan dosa besar. Dan Nabi SAW pernah melewati dua buah kuburan. Nabi lalu ke dua buah kubur dan berkata, Nahum annahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Amma ahaduma fakana la yastatiru bin al-bali wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Sesungguhnya kedua-duanya orang dari kubur ni sedang diseksa, dan tidaklah kedua-duanya diseksa disebabkan kerana dosa besar. Min fi kabirin, bukan benda besar lah dah. Yang satu diseksa kerana tidak bersuci setelah kencing. Sementara yang satunya suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari. Oleh kerana saya ingatkan bagi para wanita untuk berhati-hati dengan namimah, kerana sungguhnya namimah itu banyak terjadi di kalangan para wanita. Ingatlah bahawa namimah itu dosa yang besar dan pasti terkandung kedustaan. Oleh kerananya dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, dia berkata, "Akhadha alaina Rasulullah SAW kama akhadha 'alan nisa alla nusyrika billahi syai'an wa la nasriq wa la tazni wa la naqtula wa auladana wa la ya'dha ba'duna ba'dun." Rasulullah SAW pernah mengambil sumpah setia kepada kami sebagaimana beliau mengambil sumpah taat setia terhadap kaum wanita bai'ah. Itu hendaknya kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kami, dan tidak melakukan adh. Namimah dah. Lagu orang dah. Ngopak lagu orang. Antara satu dengan yang lainnya. Hadis Muslim. Dan inilah musibah yang terkadang terjadi di sebahagian penuntut ilmu. Orang ngaji dah. Ustaz-ustaz pun dah. Iaitu mereka mengadu domba dah. Antara satu orang ustaz dengan ustaz yang lain dah. Kritik-kritik tahzim-tahzim. Mereka ingin ustaznya, gurunya menjadi nombor satu. Sehingga dia memprovokasikan ustaznya dengan mengadu domba dengan ustaz yang lain. Berbanding pendapatnya kuat-kuat dah. Sungguh musibah yang akan terjadi jika memiliki murid yang seperti ini. Jika seorang penuntut ilmu tidak boleh menjadi sebab bersatunya para ustaz, maka janganlah menjadi sebab bertengkarnya para ustaz. Balah apa-apa ustaz pula dah. Kerana dosa namimah ini adalah dosa yang besar. Oleh kerana sebuah perkataan diriwayatkan, Kalamul aqrani idha tabarhana lana annahu bihawan wa'asabiyatin la yultafatu ilahi bal yutwa wa la yurwa. Perkataan mereka para ulama yang sebaya setaraf, jika terbukti kepada kita bahawa perkataan itu didorong oleh hawa nafsu dan sifat fanatik, maka perkataan tersebut tidak perlu dihiraukan, bahkan perlu ditutup dan tidak diriwayatkan. Pendapat pelik-pelik tegur kita, tersilap ke apa, jangan nak gaya-gaya.
Tegur orang lain duk silap, jangan duk kira-kira siapa balas kan. Cumanya kadang-kadang kalau benda telah diviralkan dah, video tu, video karut, tersalah kecek tu, baik dah kena betul lah. Betul tu jangan kritik body tu eh, tu dah. Dia pun manusia ada silap lah. Kata molek, ucapai molek, iaitu matlamatnya betul benda yang salah. Ataupun benda tu salah dah, tapi salah menyebabkan orang salah faham. Para ulama mengatakan bahawa perkataan ulama yang saling bantah-membantah ni tak, tidak boleh untuk dinukilkan kembali dah, kerana terkadang boleh timbul pertikaian di antara mereka kerana masalah hati bukan murni permasalahan ilmiah lagi dah. Benda ni berkhilaf ulama faham dah, tapi kadang-kadang tak terkawal dia boleh menyebabkan jadi balah benda lain dah. Lawat body dah. Okey, bahan ilmiah dah lawat body dah. Tak serai body dah. Tuduh orang ni Wahabi ke apa dah. Dia serai body dah. Oleh kerana Nabi SAW membawakan bawa adhu namimah ni. Pelaga orang ni dah. Dalam bab ini termasuk sihir kerana memberikan pengaruh tanpa disedari dan boleh menimbulkan pertikaian yang biasa jadi balah besar lah. Perih besar lah. Antara penyokong-penyokong ni. Maka hendaknya kita berhati-hati dalam perkataan ini. Kerana betapa banyak saat ini orang-orang yang saling bantah-membantah di media sosial dengan dalil pendapat guru dan ustaznya. Ketahuilah bahawa membuat orang saling bertikai itu adalah perbuatan dosa. Terlalu banyak dalil yang memerintahkan agar kita tidak membuat orang-orang bertikai berbaloh bergaduh. Sampai-sampai Nabi melarang banyak hal agar orang tidak bertikai. Di antara dilarang perkata Ibn Umar radhiyallahu nahan Nabi SAW, ayyabi'a ba'dukum ala bai'i ba'du wa la yakhtubah ar-rajulu ala khutbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu. Nabi SAW telah melarang sebahagian kalian untuk berjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya ataupun menerimanya dah. Jadi dia tentu dia pisah dah baru kita boleh minang dia. Jual beli begitu dia tentu orang kita tak sebeli dia tawar dah. Lepas tu macam tak sebeli yakin dah baru kita pergi beli dah. Jangan dia beli nak bayar 100 kita nak bayar mahal lagi 110 nak lawa dia. Begitu dia pinang. Ya betul, dia tertinggal, tahu dah dia cara tu ni dia dah. Ngesah dah, tanya dia apa-apa. Barulah kita boleh minum. Hadirat Bukhari. Nah. Nabi SAW juga bersabda, la tuhasadu wa la tanajasu wa la tanajasu wa la tabaqadu wa la tadabaru wa la bai' wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Akuna ibadallah ikhwana al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuduhu wa la yahkiruhu. Janganlah kalian saling mendengki dan jangan saling memfitnah dan jangan saling membenci dan jangan saling memusuhi. Dan janganlah ada seorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran Muslim lainnya. Udah tahu kita nak beli litah ni. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya adalah bersaudara, tidak boleh sakit menyakiti, tidak boleh merendahkan dan tidak ataupun menghinanya. Hadis riwayat Muslim. Nabi juga bersabda dalam riwayat lain, "Idza kuntum salasah fala yatanaja rajulani duna al-akhar hatta yakhtalitu bin-nas ajla an yukhrija yuhzinahu." Apabila kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa menyertakan yang ketiga sebelum ia berbau dengan yang lain, kerana hal itu dapat menyinggung perasaannya. Kita duduk tiga orang, kita buah dua orang, senyap-senyap tak bawa dia dah. Bersama tiga orang buah dah. Jadi dia rasa ngopak ke aku dah. Hadis ni hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tiga orang tak boleh. Walaupun kita kata kerana Islam kena gapak dah. Di setengah ni panggil saya dia, ada perbincangan kita, so buat lah. Ini semua adalah perkara yang diharamkan oleh syariat kerana boleh menimbulkan pertikaian, pergaduhan, perbalahan saka buruk. Bahkan saking menjunjung tingginya persatuan, Islam membolehkan berbohong demi untuk mendamaikan dua orang. Kalau dia berlawak, berbohong tu siapa ke boleh baik orang, lebih baik bohong lah. Berbanding kata betul yang menyebabkan bergaduh. Atau mendamai kedua orang ataupun dua kelompok yang bertikai atau bersisih. Ataupun berapa lagi bersisih. Maka dari itu janganlah sampai kita menjadi namam. Iaitu tukar adu domba baik disedari ataupun tidak sedari. Dah. Begitulah benda tak jelas kita. Buat balas orang dah. Jadi kita kena cuba nipu dah. Contohnya kita ada balas Cina tepuh budak naik sikal. Kita tak boleh orang ni balas orang ni. Orang ni hak sokong Cina ni kau. Orang ni tak sokong kita kata eh. Dia ni hak tepuh ni kat lu alik ni, alik ni hak apa, hak soko untuk soko Cina ni lah. Kita kata mungkin dia tak nampak lah apa. Hak ni pula budak tu mungkin duduk tepi dah dia, dia dia bukit tengah tengah bunga ada. Ikutlah maksudnya kita buat satu ok
kecek orang ni lah, kecek orang ni supaya dia reda sikit, tidak jadi panah kepala semua dah. Kadang-kadang benda yang kecil jadi besar sampai perai dah, padahal benda remeh-temeh dah. Macam berlaku di Ambon tu dah. Perai antara Kristian dan Islam ni dah. Padahal atas dasar apa lepas dia suka dia apa kawan-kawan tu jumpa ke jumpa mari buat kaunseling bincang-bincang, dia kata tak, sebenarnya atas sentimen yang tidak diketahui sebenarnya dah. Dia pun tak tahu buat apa dia bunuh orang Islam, orang Islam pun tak tahu buat apa dia bunuh orang Kristian dah. Dah siapa ke satu perkaum yang besar lah. Sebabnya main yang sentimen dah perkaum ni. Dan dari keduanya diriwayatkan dari Ibn Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, minal bayani la sihran, sungguhnya di antara penjelasan adalah termasuk sihir. Ada Bukhari Muslim dah. Pandak pidato syarah pandak berhujah napa sihir ni. Yang ni lah dimaksud oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, dan dari keduanya meriwayatkan adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Akan tetapi dalam penulisan ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab salah dalam mengatakan bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar. Kerana yang benar adalah Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan dari Ibn Umar, dan Imam Muslim dan sahihnya meriwayatkan dari Ammar bin Yasir perawi lain. Nah, apa hadis sama dah. Meskipun lafaz hadisnya sama, akan tetapi sahabat yang meriwayatkan berbeda sehingga tidak boleh digabungkan sekali. Dalam sahih Bukhari diriwayatkan dari Ibn Umar, qadima rajulani min al-mashriqi fa khataba fa ajiba an-nasu li bayanihima fa qala Rasulullah SAW inna min al-bayani nasihrun aw inna ba'd al-bayani nasihrun. Ada dua orang dari penduduk masyrik timur adalah datang kepadanya. Lalu keduanya berkhutbah hingga orang-orang heran takjub dengan penjelasannya, dengan pidato, dengan syarahannya. Lantas Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya dalam penjelasan bayan itu, dalam bayan, dalam penjelasan dan syarahan itu, tak, mengandungi sihir. Atau sesungguhnya sebahagian bayan, sebahagian syarahan itu, tak, mengandungi sihir. Hadis Wa'ad Bukhari. Pendekatan lah kekadang orang ni. Ustaz selebriti ke, PU ke apa dah. Kadang ilmu tak belah mana dah, setengah-setengah dah. Tapi tak, oh, dia pandai kecek dah. Sedap dengar itu kata dah. Dulu kan Indonesia agak, Soekarno dah. Dulu hebat dah. Adapun dalam Sahih Muslim dari Wa'il berkata, khatabana Ammar fa awjaza wa ablagha falamma nazala qulna ya abal qai abal ya abal qaizan abal yaqzan laqad ablaghta wa awjasta falau kunta tanaffasta faqala inni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna tula salatu rajuli wa qisra khutbatihi ma innatu min fiqhi fa atilu salah wa aqsuru al khutbah. Ammar pernah menyampaikan khutbah Jumaat kepada kami dengan bahasa yang singkat dan padat. Maka ketika ia turun dari mimbar, kami pun berkata padanya, wahai Abu Yaqzan, khutbah anda begitu singkat dan padat. Alangkah baiknya kalau anda panjangkan lagi sedikit dan panjangkan lagi. Ammar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya lamanya solat dan pendeknya khutbah seorang itu menunjukkan tentang pemahaman ia tentang agamanya. Kerana itu panjangkanlah solat dan pendekkanlah khutbah. Kerana sebahagian dari bayan penjelasan adalah sahih. Khutbah syarah yang gapo ni sahih. Hadis riwayat Muslim dapatkan sembilan. Jadi maksudkan dengan penjelasan ini adalah bahagian dari sahih adalah tak kala seorang menjelaskan dengan baik, maka orang akan boleh terpengaruh. Oleh kerana yang dimaksudkan di sini adalah penjelasan itu seakan sahih, syarah itu seakan sahih kerana memberikan pengaruhnya. Namun apakah hadis Nabi SAW ini bermaksud untuk memuji atau mencela? Terdapat khilaf jika dengan para ulama, ada yang mengatakan bahawa itu adalah pujian dan ada pula yang mengatakan bahawa itu adalah celaan. Nah. Sehingga Nabi SAW mengatakan penjelasan itu bagaikan tersebut celah tu. Khutbah panjang Nabi celah. Nah. Dan inilah pendapat Imam Malik sehingga beliau membawakan hadis nombor 817 ini di mautuk beliau dalam bab ni ada bab dia. Ma yukrahu minal kalam yughairi zikrillah. Tentang yang dibenci dari perkataan tanpa menyebut nama Allah. Al-Mu'attah jadi imam ke 1435 ni. Kecik banyak tu molek lah. Al-Hafiz Ibn Hajar dan Fathul Bari ni mengatakan bahawa penjelasan ini nikmat dari Allah. Sebagaimana disebutkan firman-Nya, Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Tuhan yang maha pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Surah Al-Rahman ayat 1-4 ni. Di antara penjelasan tersebut ada sebuah penjelasan yang hebat dan benar-benar luar biasa dah. Insya-Allah dia ceramah dia pidato dia dah hebat. Dan inilah dimaksudkan oleh Nabi SAW sebagai sahih. Dia karut mengajar pun kesedak tu orang dengar kali dah. Kata sebagian ulama meskipun hal ini seperti ini dikatakan oleh Nabi sebagai sahih, namun bukan berarti ini adalah celaan. Sebagaimana perkataan Al-Hafiz Ibn Hajar, jika al-bayan penjelasan dibawa kepada tujuan yang baik, perkara yang benar, maka itu adalah sahih yang baiklah. Lihat Fathul Bari jilid 10 muka surat 207 hingga 208.
Dan jika dibawa pada tujuan yang buruk, maka itulah sahih yang buruk. Oleh kerananya, tak kala ada orang yang menjelaskan di hadapan Umar bin Aziz dengan penjelasan yang menakjubkan, maka Umar bin Aziz berkata, hadza sihrul halal, ini adalah sahih yang halal. Syarah dia, walaupun terpengaruh pendengar dia, tapi dia tak mengaruh, maka itulah halal. Al-Istizkar dan Bidayah wa Nihayah. Dan penjelasan yang baik ini diperlukan bagi para da'i, para khatib, tak kala mereka hendak menyampaikan sesuatu yang benar, maka mereka berusaha untuk boleh menyampaikan dengan cara yang tepat dan dengan penjelasan yang gamblang, sehingga orang tampak tersihir kerana faham akan hal yang disampaikan, akan tapi jangan menjadi sebaliknya. Iaitu menyihir orang dengan kata-kata agar hal-hal yang haram nampak halal. Haram itu jadi halal, akhirnya dia pandai kecek. Pandai belik dah, sebab-sebab dia pandai bisa dah. Oleh kerana sebuah penjelasan itu, jika tujuannya baik, maka itulah sahih yang baik. Dan jika tujuannya batil, maka itulah sahih yang batil. Inilah berapa di antara macam-macam sahih, tidak semua hukumnya sama. Di semua hadis ini dibawakan, tidak ada hadis yang termasuk pada makna sahih secara istilah atau syar'i, kecuali hadis yang ketiga, sehingga membuat orang yang melakukannya murtad. Nah dah, jangan sampai tahap sahih yang syar'i lah, sahih yang guna puja jin dah, puja hatu iblis dah. Dan boleh tegakkan hukum had, hukum wuduh ke atasnya, kerana dia ada unsur puja jin, ada syirik akbar. Adapun hadis yang sebelumnya dan sedahnya termasuk dalam macam-macam jenis sihir secara bahasa saja. Kadang-kadang syirik kecil, kadang-kadang tak syirik pun dah. Dari segi bahasa je sihirnya. Okay, mempengaruhi pada benda maulid dah. Iaitu memberikan pengaruh pada hati dengan sebab yang sama dah. Allah Alam, setakat itulah perbahasan kita tentang jenis-jenis sihir. Walaupun kita jumpa dalam hadis ada sihir-sihir yang sebenarnya tak sampai tahap sihir syar'i lah. Sekadar sihir di segi bahasa saja. Mempengaruhi secara sama dah, hujuh-hujuh yang belik-belik yang pandai kecek sehingga kita terpengaruh. Jadi itu dipanggil sihir dah. Cuma ada sihir yang baik. Kebenaran ia bercakap-cakap terpengaruh sehingga masuk Islam, sehingga kita jadi baik. Kita mengamalkan Islam kerana pandai syamuh dia. Tak apalah dah. Wallahu'alam. Subhanakallah. Alhamdulillah. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.